Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan melakukan pendakian ke Gunung Sangar ya rekan-rekan. Sekarang jam 5 lewat 2 tanggal 28 Juli 2024. Habis sholat subuh nih rekan-rekan. Ya, nanti dilanjut lagi ya. Mau prepare. Nah, ini nih base campnya nih. Base camp, warung, tempat parkir, masjid ya, Masjid Al-Ikhlas, daerah CTIS Mekarjaya. Daerah CTIS Mekarjaya, Kabupaten. Pak, apa Pak? Daerah apa Pak? Daerah CTIS Pak. Pasir Bentang. Hah? Pasir Bentang. Pasir Bentang. Desa Mekarjaya. Kecamatan Arjasari. Ya, Arjasari. Yuk, mantap. Bismillahirrahmanirrahim, start pendakian. Yuk. Base camp. Masjid. Lanjut, sekarang jam 5.44 ya rekan-rekan, jam 5.44 start. Yuk lanjut base camp Sangar ya nih. Belok sini ya, itu dari sana tuh base campnya ya. Nih ada penunjuknya, sini belok. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Cuaca terpantau cerah. Cuaca terpantau cerah. Keren. Yuk. Jalan santai aja rekan-rekan. Sekarang jam 5.45. Lanjut. Pantau cerah ya. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Mantap. Lanjut rekan-rekan. Sini. Tadi itu ya, dari sana ya, lurus aja rekan-rekan. Nah, ini nanti ada cabang lagi nih. Ada penunjuk arah. Nah, ya, rekan-rekan. Belok kanan ya. Nah, sini. Lanjut aja. Ikutin. Perkebunan. Lanjut. Yuk rekan-rekan ya, himbauan dilarang menginjak, memetik kebun dan milik warga ya, jangan mencuri intinya mah ya. Ini kayak gini nih, jangan mencuri apa daun bawang ya, meskipun bayang-bayang daun bawang itu enak ya, apalagi pakai telur bebek. Nih daun bawang, himbauan jarang jangan memetik. Meskipun daun bawang ini tergiur banget nih, ceplok telur pakai telur bebek. Lanjut jalur warga, kebun warga ya. Terpantau cerah. Lanjut licin rekan-rekan. Saya matikan dulu ya. Masih 552. Oh ya, lupa tadi rekan-rekan. Jadi base camp itu tingginya 1200 ya. 1200 mdpl. Puncak Sangar 1690. Ya, 490 lagi lah meter ya. Tinggian base 1200. Lanjut rekan-rekan. Jalur masih jelas. Yuk, siraman dulu nih, siraman rohani. Nah, habis lewat kita langsung lari nih. Yuk, lari. Lumayan ya, basah. Yuk, ya rekan-rekan, buat ya penyiraman inilah. Lanjut, ada pintu limbah ya rekan-rekan. Pintu limbah itu ketinggiannya 1250 ya, kurang lebih ya, 1250 pintu limbah ketinggian 1250. Lanjut rekan-rekan, yuk. Pohon pinus ya, ini dikerik ya, kayak di mana, Tampomas ya, kan kayak gini
Banyak rekan lihat video saya sebelumnya di Tampo Mas, ada yang kayak gini sama nih. Dikerik kitanya dikumpulin. Oh, ada penunjuk tuh. Rekan-rekan sangar. Sana. Pintu rimba. Tadi tuh pintu rimba jam berapa ya? 5.55 ya. Yuk, lanjut. Usah khawatir, tidak usah khawatir nyasar rekan-rekan ya. Nih. Oh. Sangar, belok. Lanjut rekan-rekan. Jalan santai. Suasananya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan pul senyum, pul cerah. Lanjut. Naik rekan-rekan. Naik. Cakep ada gubug ya. Yuk lanjut. Setelah tanjakan tadi ada pos 1 ya rekan-rekan. Jam 6 lewat 2. Pos 1 ini ketinggiannya 1340 ya MDPL, kurang lebih. Ada suara mata air nih. Buat minum Pak, buat minum ya, lumayan buat isi ulang kalau kehabisan. Pos 1 ya. Lanjut rekan-rekan. Sangar tuh sana, puncak sangar. Gak usah khawatir nyasar ya rekan-rekan, karena ada penunjuk jalur jelas ya, jelas. Yuk lanjut rekan-rekan. Setelah berjalan ada gapura tuh ya, sangar tuh lurus ya. Yuk sangar kesini ya. Bukan sini, bukan. Bukan sini juga bukan ya. Ini jalur motor ya, tuh. Ada suaranya tuh motor. Nih, sini. Tuh ya. Dari pos 1 tadi tuh. Lanjut. Nanjak pul. Ya. Sampai pos 2 rekan-rekan ya. Jam 6.12. Pos 2 itu ketinggiannya 14.20 ya, kurang lebih. 14.20 MDPL. Tuh ada warung tuh. Tuh masih tutup. Ini mata air. Pos 1, pos 2 ada ya. Tuh. Ini air bersih. Kakak-kakak katanya. Langsung dari mata air. Di mata air. Boleh langsung diminum air bersih. Tuh. Pos 2. Mantap ya. Ada tempat nganget nih kalau kedinginan. Kayaknya si ibunya masih di sini kayaknya ada. Kita lanjut aja rekan-rekannya. Lanjut. Apa tuh? Gazebo pesawat ini. Gazebo salat. Sangar tuh. Sana. Oh, tempat sholat ya kan, mau sholat tuh. Keren ya, sangar tuh pos 2. Kita lanjut. Naik. Menuju pos 3, yuk. Tanjakan Ebel. 6.17. Tanjakan Ebel tuh gak jauh dari pos 2 ya rekan-rekan. Ini salah satu tanjakan yang terkenal. Maskot dari Gunung Sangar. Kalau Mang Layang kan punya tanjakan apa? Kunang-kunang ya kalau Mang Layang. Nah, ini maskot dari Sangar. Tanjakan Ebel. Gak kebayang kalau hujan rekan-rekan ya. Kita coba nih kasih contoh nih. Salah satu spot. Nyaman ya. Pihak basecamp-nya keren ya. Tuh. Kalau hujan ini beda cerita rekan-rekan. Kalau hujan nih sediain ini nih. Ya lanjut ya. Bagus pemandangannya. Keren. Tanjakan Ebel. Ebel ya.
Lanjut tanyakan Ebel. Setelah tanyakan Ebel, lewatin yang kayak gini kan ya, mirip ke Malabar ya, kayak lorong-lorong gini nih. Lanjut, mirip Malabar, mirip penanggungan via Jolotundo, kanan kiri kayak gini. Nggak tahu ya, penanggungan Jolotundo udah berubah apa belum ya. 2021 ke sana, mirip banget. Lanjut, pos 3 rekan-rekan, jam 6.25. pos 3 itu ketinggiannya 1510 ya, 1510 pos 3 puncak sini. Cerah ya, kita lihat spot pos 3. Masih colok dan semesta alam rekan-rekan, cerah. Mantap, ini jalurnya lucu ya, terowong. Masih colok dan semesta alam, cakep. Kita lanjut rekan-rekan menuju, nggak lama-lama ya, soalnya masih ada tenaga rekan-rekan. Jam 6.26 kita lanjut ke pos 4 ya, ada pos 4 katanya. Lanjut, jalur masih jelas ya, tadi itu ada penunjuknya rekan-rekan, tuh sangar di sini. Lanjut cerita rekan-rekan, dulu kan ke penanggungan jalurnya kayak gini nih, pas turun itu ada yang tersengat lebah, itu lebahnya gede-gede, jadi nggak tahu ya sama apa enggak ya. Bosan tuh sini banyak lebahnya nih kalau di sana penanggungan, jadi mungkin keinjek apa gitu waktu itu nyerang. Coba lanjut penanggungan ya, bukan sangar ya, sangar aman lah. Lanjut ini rekan-rekan ya, jalurnya didominasi apa ya, alang-alang ya. Lanjut dari pos 3 tadi masih jelas rekan-rekan, gak usah khawatir nyasar, jelas banget. Lanjut sangar sana. Nah, pemandangannya ya, alhamdulillah rekan-rekan cuacanya full senyum ya. Kita lanjut tanggal 28 Juli 2024. Lanjut jalanan menuju pos 4 rekan-rekan. Pemandangan cakep ya. Ya lanjut menuju pos 4. Rekan-rekan, pos mana nih? Puncak rekan-rekan ya, sorry, sudah sampai puncak. Sangar. Puncak sangar, puncak sangar. Puncak sangar. Jam 6.47
Soalnya gampang lah. Sengar. Sampai. Oh, kita belum masuk, mulai gitu. Oke. Mana bos? Lanjut. Puncak. Kali itu arah nar ke gunung. Lanjut besok mega ya. Yo, rekan-rekan, kurang lebih 1 jam perjalanan ya. Terakhir itu nama tadi sabar orangnya. Puncak Sangar, mantap. Puncak Sangar. Sinyal itu. Sinyal. Cakep. Ini jam berapa? Jam apa? Yang di basecamp semalam ya? Iya. Siapa? Malik, Pak. Malik dari mana? Dari sini. Ayub. Hah? Balenda. Oh, dari sampai Enda. Kalau ya. Ini mah dari mana? Jawa Timur ya? Iya. Jombang. Oh ya, sip lah. Ayo ke sana. Iya, yeah, mega. Yeah, yeah. Lewat mana sini ya? Bawah yeah, ya? Iya, yeah. Itu. Oh iya iya. Ayo. Yuk. Rekan-rekan menuju puncak mega ya. Saya akan dibagi 2 part ya rekan-rekan ya. Ya ini puncak ininya nih. Puncak apa? Puncak Sangar. Ini menuju puncak mega. Ya. Menuju puncak mega rekan-rekan ya. Tuh. Sana. Saya akan mau bagi 2 part ya rekan-rekan. Ini part pertama adalah pendakian Gunung Sangar ya rekan-rekan. Terima kasih yang sudah nonton. Panjang umur, panjang rezeki saya selalu buat yang ada di rumah. Saya akan membagi 2 part ya. Jadi part 2 ini perjalanan dari puncak Sangar ke puncak Mega ya. Ya. Terima kasih yang sudah nonton. Saya tutup sampai di sini. Perjalanan puncak Sangar dan puncak Meganya di part 2 ya rekan-rekan ya. Terima kasih yang sudah nonton. Panjang umur, panjang rezeki saya selalu buat yang ada di rumah. Terima kasih. Jangan lupa part 2 nya ditonton, perjalanan puncak Sangar ke puncak Mega. Terima kasih rekan-rekan. Yuk.